Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Arya Gusrin yang bahas bocoran seputar game Free Fire. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Elite Pass Season 22 yang akan hadir Maret ini ya, dan hadiah pre-ordernya. Dan tema untuk Elite Pass Season 22 ini yaitu temanya radioaktif ya. Dan sebenarnya kami sudah membahasnya di video kami sebelumnya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya secara singkat saja. Dan ada beberapa tambahan yang akan kami tambahkan di video ini. Dan di pembahasan yang pertama ini ada skin senjata. Nah ya, ini ada videonya. Dan ini ya skin senjatanya M14 dan skin CG15, bisa kalian lihat. Lihat bentuk senjata dari Elite Pass Season 22 ya. Dan ini untuk skin M14 nya lihat dari warnanya itu didominasi warna coklat ya, dan di tengahnya itu ada gambar tengkorak dengan apa itu cula ya, cula atau apa itu, kalian bisa nilai sendiri ya, seperti ya tanduk ya, kedua tanduk. Dan ini untuk skin CG15, kalian bisa lihat sendiri ya, untuk skin CG15 ini seperti ini. Kalian bisa nilai apakah skin-skin ini wajib kalian beli atau tidak untuk Elite Pass Season 22 yang akan hadir Maret tersebut. Dan di selanjutnya itu ada emote ya, emote ini akan hadir di Elite Pass Season 22. Ini ada videonya. Nah seperti ini ya, emote yang akan hadir di Elite Pass Season 22. Seperti ini emotnya, kalian bisa lihat sendiri apakah emot ini bagus atau tidak untuk kalian beli di Elite Pass Season 22 Maret ini. Kalian bisa lihat sendiri apakah ini bagus atau tidak ya, silahkan tulis aja di kolom komentar. Dan di selanjutnya itu ada skateboard dan lookbook ya, ini ada videonya. Nah ini ya, kalau di video kemarin kan satu lookbook ya, dan ternyata ada satu lookbook baru ya. Dan ini ada lookbooknya, dan yang kemarin itu kami hanya menampilkan lookbook yang ini ya. Dan kami mendapatkan bocoran terbaru dari lookbooknya, yaitu lookbook yang tadi ya. Dan ini untuk skateboardnya ya, dan efek-efeknya ya, bentuknya seperti ini. Bagus atau tidak silahkan tulis saja di kolom komentar ya. Dan ini untuk lookbook yang satu ya, yang seperti ini bentuk lootbooknya dan beberapa efeknya ya. Dan untuk skateboard yang kedua ya, nah seperti ini bentuknya. Di situ cuma berbeda warna dan efeknya saja ya kemungkinan untuk skateboardnya itu. Jadi biasanya kan bentuknya sama, jadi warnanya aja yang berbeda dan efek animasinya. Dan untuk lootbooknya tadi ada dua lootbook ya, yang pertama yang ini dan yang ini ya. Ini ya, kalian bisa nilai sendiri apakah lootbooknya itu bagus atau tidak. Dan kemungkinan warnanya itu cenderung warna coklat ya, karena kan radioaktif. Dan itu saja, gimana menurut kalian apakah bagus atau tidak, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dari pembahasan selanjutnya itu ada skin tas ya, ini ada videonya. Nah ini dia ya, ini adalah tas gratisan ya, yang ada di puncak 225 itu. Dan ini untuk tas gratisan, kalian bisa nilai sendiri apakah bagus atau tidak ya untuk tas ini. Tapi menurut kami sih ini cukup bagus ya, karena kan warnanya itu berwarna-warni ya, dan cocok dengan tasnya itu. Dan ini ada tas yang apa tuh, hadiah Elite Pass-nya ya. Dan begini ya bentuk tas level satunya. Tasnya itu cukup bagus ya, tapi untuk hadiah tas kali ini cuma ada satu tas ya. Dan digantikan dengan lootbook ya. Ada dua lootbook dan satu tas. Nah, seperti ini untuk tasnya untuk level 2 dan level 3-nya. Kalian bisa nilai sendiri apakah bagus atau tidak ya, silakan tulis aja di kolom komentar ya.
seperti ini. Dan di bocoran selanjutnya itu ada preview bundlenya ya. Kemarin kan kami hanya menampilkan gambar ya, dan ini ada preview bundlenya. Ini ada videonya. Nah ini dia ya, preview bundle dari skin Elite Pass Season 2 yang cowok ya, seperti ini. Nah, untuk warnanya itu warna coklat ya, warna coklat ke kuning-kuningan warnanya itu. Nanti kami tunjukkan di setelah ini ya. Ini ada previewnya. Dan ini untuk preview yang ceweknya. Nah seperti ini untuk previewnya. Preview 3D dari Elite Pass, bundle Elite Pass Season 22 yang akan hadir Maret ya. Seperti ini, apakah bagus atau tidak, silakan tulis saja di kolom komentar ya. Nah, dan warnanya itu seperti ini ya, kalian bisa lihat sendiri bagus atau tidak, tapi menurut kami sih bundle-nya ini cukup bagus ya. Dan di video kami ini kami hanya menampilkan gambar ya, karena kami belum ada bocorannya. Dan itu tadi ya, bundle-nya apakah bagus atau tidak, silakan tulis di kolom komentar ya. Dan ini ada background yang akan menjadi background animasi Elite Pass Season 22 ya, videonya. Nah seperti ini ya, efek animasinya yang akan menjadi latar efek Elite Pass Season 22. Ini terdapat seperti reruntuhan bangunan ya, terkena sebuah ledakan atau apa seperti ini pokoknya. Ini seperti bangunan-bangunan yang sudah diporak-porandakan ya, yang bahwa ini akibat sebuah ledakan tertentu. Dan di apa tuh gambarnya itu ada, nah seperti ini ya, ini terdapat sebuah ledakan ya, yang kemudian meruntuhkan kota tersebut ya, seperti ini. Dan itu tadi yang menjadi latar efek animasinya. Dan kita akan membahas hadiah pre-order Elite Pass Season 22 Maret ini, dan ini ada videonya. Dan ini dia hadiah pre-order Elite Pass Season 22 skin Glowl ya. Dan begini ya bentuk skin Glowl-nya. Ini seperti tameng ya, tameng dari skin apa itu, radio aktif ya. Seperti ini bentuknya. Dan ini ada videonya ya. Nah, seperti ini bentuk skin Glowl yang akan menjadi hadiah pre-order Elite Pass Season 22. Kalian bisa nilai sendiri apakah Elite Pass Season 22 ini wajib pre-order atau tidak. Kalian bisa tulis saja di kolom komentar ya. Dan itu tadi pembahasan tentang Elite Pass Season 22 beserta hadiah pre-ordernya. Tapi sebenarnya kami sudah bahas di video kami sebelumnya ya. Dan di video kali ini kami hanya melengkapi apa-apa saja yang kurang. Dan itu jadi pembahasan Elite Pass-nya. Dan kita juga mendapatkan bonus bocoran dari Elite Pass Season 22 ya. Ini ada beberapa videonya ya. Ini ada item yang kalian bisa keluarkan di lobby. Nah, seperti ini untuk Season 22 ya. Itemnya seperti ini, kalian bisa keluarkan di lobby. Dan ini ada trampolin ya, trampolin terbarunya seperti ini berwarnanya. Dan ini untuk kontainernya, kontainernya itu tema-tema radioaktif ya, dan trampolinnya tadi. Dan ini untuk drone-nya pembawa airdrop ya, nah, seperti ini bentuknya. Dan begini untuk pesawat, skin pesawatnya ya, kalian bisa lihat sendiri ya apakah bagus atau tidak. Dan ini kemungkinan item yang bisa dikeluarkan di lobby ya. Dan itu tadi ya pembahasan seputar Elite Pass Season 22 dan hadiah pre-ordernya ya. Dan beberapa bocoran tentang Elite Pass Season 22. Itu saja dari kami, atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.